Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan Kisah mistis kali ini Saya datangkan dari tweet twitternya Mas Dio Seta Mengenai Lampor Ya, mungkin ini ceritanya agak udah lama, ya. Tapi saya jamin ini beda, kok, dari yang biasa kalian dengar. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita simak ceritanya. Kali ini kita masuk ke cerita yang agak ringan. Mungkin sudah agak telat kalau cerita tentang lampor. Ya, baru selesai riset juga soalnya. Tapi semoga cerita dari saya ini bisa menghibur kalian, Ibu. Itu kenapa ada rame-rame di depan rumah kepala desa? Tanyaku pada Ibu saat melewati rumah Pak Kepala Desa sepulang dari pasar. "Aduh, Ibu kurang tahu, Narti," katanya. Ada warga desa yang hilang. "Udah beberapa hari," jawab ibu padaku. "Kami berjalan melewati rumah kepala desa tanpa mencari tahu. Padahal aku benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, terlihat Bapak juga baru sampai dari menjual hasil kebun di kota sebelah. Bapak udah sampai?" "Capek ya." Mau narti bikinin minum apa? Tawarku pada bapak. Iya, bikinin kopi hitam aja ya. Ini ada oleh-oleh buat kamu. Jawab bapak sambil memberikan sebuah kantong kresek dari tangannya. Aku segera masuk ke dalam rumah dan membuat kopi hitam untuk bapak. Dari dapur terdengar suara perbincangan antara bapak dan ibu. Bu, bener ya Pak Supri hilang. Tanya bapak kepada ibu yang sedang membereskan belanjaannya. Cerita dari warga sih gitu Pak. Bapak kan temennya, beneran gak tahu Pak mana dia. Jawab ibu dengan berbalik bertanya. E, terakhir ketemu bapak itu sekitar tiga hari yang lalu habis itu bapak udah nggak dengar kabarnya lagi sih kata bapak aku mengantarkan segelas kopi hitam kepada bapak dan ikut dalam perbincangan mereka hari mulai malam hari ini aku berjanji untuk mengantarkan baju jahitan ibu ke rumah temannya yang ada di ujung desa tak seperti biasa Jalanan di sekitar desa sudah sepi Padahal Azan maghrib baru saja berkumandang Hembusan angin dingin yang cukup besar meniup belakang leherku Rasa menggigil yang tidak biasa kurasakan Menjalar ke seluruh tubuh Pantas saja warga mengurung diri di rumah Mungkin karena anginnya sedang besar Aku meneruskan perjalananku hingga sampai ke rumah salah satu pelanggan milik ibuku. Rumahnya terlihat sepi. Namun aku tetap berjalan melewati halaman rumahnya dan mulai mengetuk pintu rumahnya. Namun tidak ada yang merespon. Dari jendela terlihat ada aktivitas di dalam rumah. Namun Mengapa mereka tidak membukakan pintu? Aku mengetuk lebih keras lagi, namun kali ini dengan teriakan. Permisi Bu, ini Narti mau nganterin jahitan. Kali ini tak menunggu lama, teman ibuku itu membukakan pintu. Ya ampun Narti, kenapa nggak besok aja? Sambutnya dengan muka yang agak terlihat pucat Iya nggak apa-apa bu Besok kan Narti sibuk bantuin bapak lagi Jawabku Aduh Jangan keluar malam-malam dulu ya Dek Narti Tadi Pak Kades ngomong Semalam ada warga yang melihat keranda terbang Di sekitar desa Ceritanya kepadaku Mataku mengerut sedikit dan tidak percaya dengan apa yang ku dengar. Keranda terbang bu, serem banget. Kok nggak ada yang ngasih kabar? Ucapku yang mulai sadar penyebab sepinya desa malam ini. Tadi di rumah Pak Kades pada cerita, makanya ibu nggak berani buka pintu tadi. Mungkin kalau nanti memang sudah terbukti ada Pak Kades baru ngumumin ke warga lanjutnya Oh, ya udah, Bu. Narti pamit dulu ya. Sebelum tambah malam nih, pamitku kepada Ibu itu. Ya sudah, hati-hati ya, Le. Cerita dari teman Ibu itu cukup membuatku merinding. Hembusan angin dingin yang kurasakan tadi semakin membuatku tak nyaman. Aku berjalan dengan sedikit lebih cepat menuju rumah. Namun, sebelum mencapai persimpangan, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak dari arah jalan itu. Seharusnya, bayangan manusia tidak akan sebesar itu. Selangkah demi selangkah, aku tetap mendekat ke persimpangan karena memang itu jalan tercepat menuju ke rumahku. Bayangan itu terlihat bergoyang-goyang seperti gerakan pohon besar yang tertiup angin. Aku mencoba mengintip dan mencari tahu sumber dari bayangan itu, namun yang kutemukan sungguh mengerikan. Jalan pulangku dihadang oleh sesosok makhluk besar dengan rambut panjang yang acak-acakan wajahnya yang menyerupai nenek-nenek berumur ratusan tahun dengan payudara yang bergelambir kakiku lemas tubuhku terjatuh seluruh tubuhku merinding melihat makhluk itu itu adalah wewe gombel aku tahu ciri-ciri makhluk itu melihat sebuah pergerakan makhluk itu menoleh dan mulai menyadari keberadaanku, perlahan setan itu melangkah dan berjalan ke arahku. Air mata dan keringat menetes di seluruh tubuh, namun aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aku memaksakan kakiku untuk berdiri dan berlari secepat mungkin ke rumah warga terdekat. Tolong, tolong!" teriakku sambil mengetuk pintu. Namun, tidak ada yang membukakan. Kucoba mengetuk lagi, lebih keras, dan hasilnya sama saja. Bayangan makhluk itu semakin mendekat. Aku memutuskan untuk berlari, memutar ke arah rumahku. Sepanjang jalan, angin berhembus kencang. Namun aku berlari dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu dengan tergesa-gesa hingga terduduk di lantai dengan wajah pucat. Ibu yang melihatku langsung menghampiri. "Ya ampun, Narti, kamu ini kenapa?" tanya ibu sambil mengelap keringat yang bercucuran di wajahku. "Aduh, itu Bu, Narti melihat Wewe gombel Aku menjawab ibu dengan wajah yang terengah-engah Ibu membuka pintu Dan mengecek kondisi di luar Gak ada apa-apa Narti Yang bener kamu Tanya ibu dengan tidak percaya Aku tidak menjawab Hanya mencoba mengatur nafasku untuk kembali pulih Yaudah yaudah Ibu ambilin minum dulu, ya. Habis itu mandi lagi sana, biar gak ada yang nempel-nempel perintah ibu padaku. Aku meminum secangkir teh hangat dan segera mandi sesuai perintah ibu. Di kamar, aku teringat sebuah kantong kresek hitam yang berisi oleh-oleh dari bapak. Aku segera membukanya. Sebuah selendang cantik berwarna hijau. Dengan serat yang halus, ku keluarkan dari kantong kresek yang sama sekali tidak cocok untuk menjadi tempatnya. Aku keluar kamar, bermaksud berterima kasih kepada bapak dan menunjukkannya kepada ibu. "Bapak, bagus banget selendangnya. Terima kasih ya, Pak," ucapku pada bapak. "Wah, iya, bagus." Bapak dapat dari mana? tanya ibu pada bapak yang sedang menyeruput kopi buatan ibu. Itu beli sama teman bapak pas ketemu di luar kota kemarin, jawab bapak. Aku mencoba selendang itu. Namun, entah mengapa ada rasa yang tidak dapat kujelaskan saat mengenakan selendang ini. Hari semakin malam. Setelah kejadian tadi, aku cukup lelah dan mencoba untuk tidur lebih cepat. Dan tanpa sadar, selendang pemberian bapak masih tergenggam di tanganku. Ular. Tidak hanya satu, tapi sekumpulan ular terlihat mendekatiku. Entah mereka datang dari mana. Satu persatu ular-ular itu menghampiriku dan melilit tubuhku. Aku mencoba berteriak. Namun sepertinya tidak ada yang terdengar. Tolong! Tolong! Namun seekor ular mulai menegakkan tubuhnya dan bersiap menyerangku. Tiba-tiba, Narti! Narti! Bangun Narti! Suara ibu terdengar dan membangunkanku dari mimpi buruk tadi. Aku tak berbicara sama sekali dan hanya memeluk ibu. "Nanti mimpi buruk," mau ibu temenin," ucap ibu padaku. Aku hanya menggelengkan kepala, menjawab pertanyaan ibu. "Ya sudah, ambil minum dulu sana, biar nggak balik lagi mimpinya." Perintah ibu kepadaku, ibu melepaskan pelukannya dan membiarkanku berjalan ke dapur. Namun, perlahan terdengar suara ketukan di pintu rumah karena suaranya pelan. Aku tidak menghiraukannya dan tetap berjalan ke arah dapur. Lagi pula, ini tengah malam. Siapa juga yang ingin bertemu di jam segini, pikirku? Sekali lagi terdengar suara ketukan, namun kali ini terdengar lebih keras, seperti orang yang sedang marah. Bapak dan ibu yang merasa kaget, terbangun, dan berjalan keluar untuk membukakan pintu. Keanehan ini membuatku teringat akan cerita teman ibu mengenai keranda terbang. Bapak, Ibu, jangan dibuka. Teriakku sambil berlari menghampiri mereka. Namun terlambat, Bapak sudah membuka pintu itu. Hembusan angin dingin memasuki ruangan. Aku menghampiri mereka dan mencoba melihat keluar. Namun, tidak ada apapun di sana. Bapak bersiap menutup pintu dan kembali ke kamar, tapi tiba-tiba mendadak lampu rumah berkedip tak beraturan. Sesosok makhluk besar terlihat berdiri di belakang kami. Setan wanita berwajah tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya, dan payudara yang bergelambir persis dengan yang kutemui tadi terlihat di hadapan kami. Wajah bapak dan ibu terlihat pucat. Makhluk itu menghampiri kami. Aku melemparkan semua benda yang bisa kurai ke makhluk itu, namun setan itu tidak bergeming. Tak lama setelahnya, setan itu menghampiriku. Saat ini, di hadapanku terlihat wajah mengerikan tanpa bola mata di matanya. Bapak mencoba menolongku dengan menarikku menjauh Namun Setan itu berganti menerjang bapak Dan menyeret tubuh bapak Angin berhembus kencang membuka lebar pintu rumah Kali ini Terlihat sebuah keranda mayat Melayang di depan rumah Bersama seorang makhluk berkerudung hitam Wewe gombel itu menarik bapak dan berusaha memasukkannya ke dalam keranda, bapak mencoba melawan, dan kami mencoba menariknya. Namun, semua percuma. Setelah berhasil membawa bapak, makhluk itu mencoba meninggalkan rumah kami, mencoba melawan rasa takut, aku keluar, dan mencoba mengejar mereka. Namun, yang kulihat saat ini di luar sungguh mengerikan. Lusinan pocong dengan wajah yang tidak terbentuk berkumpul di sekitar rumahku. Hampir di seluruh kain kafan pocong itu terlihat ular-ular, seperti yang muncul di mimpiku tadi. Aku menahan langkahku, menghampiri ibu, dan menutup pintu, menghindari serangan pocong-pocong itu. Entah apa yang akan terjadi pada Bapak di pagi harinya. Aku menceritakan kejadian semalam pada kepala desa dan warga. Warga cukup resah dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya, kami sepakat memanggil orang pintar untuk menemukan orang-orang yang hilang. Suri ini, Pak Kades, datang ke rumahku dengan seorang kakek paruh baya dengan membawa sesajen dan kemenyan Kakek itu mengelilingi rumah dan mencoba memeriksa serta menerawang kejadian semalam Hmm selendang hijau itu dari mana kalian dapat? Tanya orang pintar itu Ini bapak yang beli dari temannya Jawabku Orang itu memperhatikan selendang itu dan membawanya ada sesuatu yang gak wajar dari selendang ini. Malam ini, kumpulkan pemuda desa di tempat ini. Kita hadapi langsung makhluk itu. Perintah kakek itu, warga mengikuti perintah kakek tua itu. Ibu menyediakan tikar dan makanan ringan untuk warga yang menjaga. Menjelang tengah malam, tak ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul, Pak. Maaf, kalau banyak orang, bukannya mereka gak akan datang. Ya, tanya seorang pemuda desa, "Kita bukan menunggu mereka. Saya yang akan memanggil mereka," jawabnya. Semenjak tadi, kakek itu sudah bersemedi dengan sesajen dan kemenyan di hadapannya. Kali ini, dia membacakan suatu mantra. Yang membuat kami merinding mendengarnya. Mereka sudah di sini, ucap kakek itu sambil berdiri. Warga yang di dekatnya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Namun, kakek tua itu melibaskan obor di halaman rumah dan mulai terlihat. Lusinan pocong dengan wajah tak terbentuk. Telah berkumpul mengelilingi rumah para pemuda yang sebelumnya tenang. Kini terlihat gentar, dari balik kumpulan pocong itu muncul sebuah keranda yang melayang, diiringi oleh makhluk berkerudung hitam dan wewe gombel. Kali ini, suara berisik terdengar dari makhluk-makhluk itu. Sebelum makhluk itu mendekat ke warga. Orang pintar itu menghampiri keranda terbang itu. "Jika ini yang kalian cari, bawalah dan kembalikan kepada sang ratu. Setelahnya kembalikan mereka yang kalian bawa." ucap kakek itu. Kali ini, makhluk berkerudung hitam yang mendekat, makhluk itu mengambil selendang pemberian bapak. Melihatnya kami sedikit tenang. Berharap setelah ini, orang-orang yang hilang bisa kembali. Namun, ternyata kami salah. Setelah menerima selendang itu, setan berkerudung hitam itu menyerang kakek tua dengan sebuah membuat gigitan yang melukai wajah si kakek. Sebuah mantra dibacakan, setan itu terbakar dengan api merah, namun tidak bergeming merasa mendapat perlawanan. Tangan besar setan itu menarik tangan si kakek hingga terputus dan memaksa memasukkannya ke dalam beranda. Warga yang panik tidak dapat membantu dengan adanya puluhan pocong di hadapannya. Sebaliknya, kami semua berhamburan masuk ke rumah, meninggalkan dukun itu dan menutup pintu secepatnya. Suara ramai terdengar menjauh, seolah rombongan setan itu sudah pergi. Warga yang putus asa hanya bisa menunggu sampai pagi dan membubarkan diri. Setelah kejadian semalam, keadaan desa semakin mencekam. Setelah azan Maghrib, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Setiap malam, warga menutup pintu rumah dan tidak akan membuka pintu bila ada ketukan di tengah malam. Pernah ada warga yang membuka pintu karena merasa ada tamu yang membutuhkan bantuan, namun berakhir tragis. Orang itu meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Suatu ketika, seorang ustadz kenalan seorang warga sedang mampir ke desa. Ustadz muda itu merasakan ada hal yang aneh di desa ini. Dengan sedikit paksaan, warga menceritakan dengan jujur saat memanggil orang pintar untuk mengusir setan yang meneror desa ini. Akhirnya, ia memanggil teman-teman pesantrennya dan mengadakan pengajian tiap malam. Awalnya warga takut untuk mengikuti, namun melihat semua warga yang ikut pengajian ternyata aman. Dari serangan makhluk itu, akhirnya seluruh warga ikut bergabung. Di hari ketiga, bapak ditemukan muncul dari pepohonan di pinggir desa dengan kondisi linglung dan tidak ingat pada dirinya. Pak Ustadz berpesan agar kami rajin membaca ayat-ayat suci untuk Bapak, untuk menghilangkan pengaruh setan-setan itu dari Bapak. Hingga sekarang, warga lain dan orang pintar yang hilang tidak pernah diketemukan. Namun, suasana desa tidak lagi mencekam. Warga sudah berani beraktivitas seperti biasa. Jangan pernah bernegosiasi dengan roh jahat. Kuatkan iman kalian. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tak sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk itu. Pesan dari Pak Ustadz menyadarkan kesalahan kami dengan mengundang dukun, yang akhirnya semakin berakibat buruk pada desa kami saat berniat meninggalkan desa sang ustadz memerintahkan warga untuk meneruskan pengajian di desa agar tidak ada niat-niat jahat dari setan-setan tersebut untuk menyerang desa kami lagi. Catatan pasti banyak yang membaca cerita lampor yang berbeda dengan cerita saya. Tapi memang cerita lampor di setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Cukup diambil positifnya saja. Semoga tetap dapat menghibur Dan mohon maaf bila ada kesalahan Selesai Baik itulah akhir cerita dari tweet twitternya Mas Dio Seta yang berjudul Lampor Jadi memang bener ya kata Mas Dio Cerita Lampor itu tiap daerah itu kayaknya beda-beda gitu ya kalau yang pernah saya lihat di TV, di daerah mana itu Temanggung? Ya, kalau di TV itu, itu kan cuma makhluk berkerudung hitam sama kandang terbang. Nah, kalau yang di sini tuh dibantu sama Wiwi Gombel, sama Pocong. Ya, cukup kasihan sih sama Pak Dukunnya, sempet negosiasi terus, adu mekanik sama si Setan, tapi kalah, tapi ya. Disyukuri sajalah, semuanya sudah berakhir. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Semoga kalian suka dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.